Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan belajar tentang komplement himpunan. Apa itu komplement himpunan? Yuk saksikan video ini. Komplement dari suatu himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya di dalam himpunan semesta S dan bukan anggota dari himpunan A. Komplement dari suatu himpunan A dinotasikan dengan A aksen atau A pangkat C dibaca komplement A. Berikut diagram pen komplement dari himpunan A, yaitu daerah yang diberi warna biru. Contoh 1. Perhatikan diagram pen berikut ini. Dari diagram pen terlihat ada himpunan semesta S dan himpunan K. Pertanyaannya, tentukan komplement dari himpunan K. Perhatikan penyelesaian berikut ini. Komplement dari himpunan K adalah himpunan yang anggota-anggotanya di dalam himpunan semesta S dan bukan anggota himpunan K. Perhatikan kembali diagram pennya. Ya, komplement himpunan K adalah anggota himpunan S di luar himpunan K. Sehingga bisa kita tuliskan komplement dari himpunan K adalah 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Selanjutnya, contoh yang kedua. Diketahui himpunan S sama dengan anggotanya mulai dari 1 sampai dengan 20 dan P adalah himpunan bilangan prima dalam S. Pertanyaannya A, tentukan anggota-anggota himpunan P, B, tentukan anggota-anggota himpunan P aksen. Penyelesaiannya, pertama A, anggota-anggota himpunan P. Diketahui anggota himpunan semestanya mulai dari 1, 2 sampai dengan 20. Kemudian himpunan P adalah himpunan bilangan prima dalam S. Ingat kembali bilangan prima itu apa ya? Maka P sama dengan anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kemudian B, kita tentukan anggota-anggota himpunan P aksen atau komplement P. Perhatikan kembali himpunan semesta anggota-anggotanya yang tertulis di layar. Kemudian anggota himpunan P, yaitu sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. P aksen adalah himpunan anggota S yang bukan P. Maka P aksennya sama dengan 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, dan 20. Contoh yang ketiga, diketahui diagram pen sebagai berikut. Silakan Ananda perhatikan diagram pen yang disajikan. Pertanyaannya adalah, berdasarkan diagram pen di atas, tentukan himpunan dengan menuliskan anggota-anggotanya. A, himpunan S. B, himpunan gabungan dari M dan N. C, komplement dari gabungan himpunan M dan N. Penyelesaian. Yang A, S adalah himpunan semesta, yaitu himpunan semua anggota yang dibicarakan. Jika dilihat dari diagram pen adalah semua anggota yang dituliskan di dalam persegi panjang.
Maka S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian B, M gabungan N. Ingat kembali, M gabungan N adalah himpunan semua anggota yang ada di M atau di N. Ya, maka M gabungan N sama dengan anggotanya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kalau dari diagram Venn berarti yang berada di kedua lingkarannya. Kemudian yang C adalah buka kurung M union N kemudian pangkat C itu dibaca komplement dari gabungan himpunan M dan N. Kamu perhatikan ya dari pertanyaannya komplement dari gabungan himpunan M dan N adalah anggota himpunan S yang bukan anggota gabungan. Maka kita peroleh komplement himpunan gabungan M dan N adalah 11, 12, 13, 14, 15. Kalau dari gambar diagram Venn berarti semua anggota yang berada itu di luar lingkaran. Selanjutnya contoh 4 soal cerita. Suatu kelompok anak di Kampung Jaya terdiri dari Amar, Bima, Chandra, Dian, Elang, Patih, Galang, dan Hilman. Dari sekelompok anak tersebut ada yang menyukai mie ayam, yaitu Bima, Dian, Elang, dan Hilman. Ada juga yang menyukai siomay, yaitu Amar, Bima, Chandra, dan Galang. Pertanyaannya adalah, tentukan nama anak yang tidak menyukai mie ayam. Yang kedua, tentukan nama anak yang tidak menyukai siomay. Penyelesaiannya. Kita misalkan S adalah himpunan semua anak Kampung Jaya. Sehingga S, kita tulis anggotanya sama dengan buka kurung kurawar Amar, Bima, Chandra, Dian, Elang, Patih, Galang, Hilman. Kemudian A adalah himpunan anak yang menyukai mie ayam sehingga anggota himpunan A berdasarkan soal itu Bima, Dian, Elang, Hilman. B adalah himpunan anak yang menyukai siomay sehingga anggota himpunan B yaitu Amar, Bima, Chandra, Galang. Yang pertama A tentukan nama anak yang tidak menyukai mie ayam. Artinya yang ditanyakannya adalah A pangkat C atau komplement dari himpunan A. Diagram Venn dari komplement himpunan A, perhatikan ya daerah yang berwarna coklat susu ya. Sehingga kita bisa tulis komplement dari himpunan A atau anak yang tidak menyukai mie ayam yaitu Amar, Chandra, Galang, Patih. Kemudian penyelesaian yang B. Terbiasa kita misalkan dulu himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Pertanyaan yang B adalah tentukan nama anak yang tidak menyukai siomay. Artinya yang ditanyakan adalah B pangkat C atau komplement dari himpunan B. Diagram Venn dari komplement himpunan B, ya, yaitu daerah yang diberi warna biru muda. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan komplement dari himpunan B atau anak yang tidak menyukai siomay yaitu Dian, Elang, Hilman, Patih. Selanjutnya contoh yang kelima, perhatikan diagram Venn berikut ini. Ada dua himpunan yaitu K dan L saling lepas yang artinya tidak mempunyai irisan. Dari diagram Venn diketahui S-nya himpunan semestanya anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan K-nya memiliki anggota 1, 2, 3. Himpunan L memiliki anggota 4, 5, 6. Kemudian dari soal tersebut juga bisa kita simpulkan
L aksen atau komplement dari L, yaitu 1, 2, 3, 7, 8, 9, yaitu anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan L.